Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam satu hobi. Pada kesempatan kali ini saya mau memperlihatkan salah satu entok di kandang saya dengan motif merah di ujung bulu yang kebetulan saya mahar dari kandang Saromas Pak Herman. Ya, mudah-mudahan dengan motif baru ini bisa memperramai perentokan khususnya di Indonesia. Kita lihat teman-teman di lehernya lirik kemerah-merahan, ini lagi makan. Kalau dilihat dari postur tubuh kayak pejantan, ini yang lebih jelasnya teman-teman lirik merah kepalanya. Silver, cuman kayak tumbuh putih di kepala yang mudah-mudahan. Kelihatan teman-teman merah liriknya. Ini pakannya teman-teman, sengaja saya bikin kering supaya tidak kotor di bulu. Untuk pakannya saya gunakan sega aking sama bekatul. Ini untuk minumnya saya campur sedikit molase untuk hangatan di musim hujan. Nah, kebetulan ada bibit pohon saga, saya tanam dari biji. Ini umur sekitar 1 minggu. Buat teman-teman yang susah menanam pohon saga, insya Allah saya bikin video selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman channel saya. Terima kasih. Daun pohon saga ini bagus teman-teman buat pencegahan embek dan penyembuhan. Ini saran para master dari Jawa Timur, khususnya buat bubuk rambon. Terima kasih atas penemuannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para peternak entok di seluruh Indonesia. Ya, ini teman-teman. Ya, ini kita lihat lagi entoknya. Ini kepalanya sudah ada umbannya. Ini ekornya kelihatan jelas teman-teman. Ujung bulunya merah putih. Ini dadanya, mudah-mudahan full. Ini kepalanya putih teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.